Hai, aduh, ngondek banget lu. Hai, kembali lagi di Dapur Zoki. Kali ini Zaki akan membagikan resep brownies ekonomis tanpa mixer. Tapi ini aku pakai gagang mixer ya. Nanti mixernya nggak pakai mixer, jadi simak terus resep-resepnya di Dapur Zaki dan jangan lupa di subscribe ya. Jadi guys, membuatnya itu sangat gampang. Kita siapkan wadah yang pertama, terus kita masukkan kulkas atau yang disebut sering disebut gula pasir. Terus kita masukkan SP, terus kita masukkan jangan lupa telur ya. Telurnya itu ekonomis, pakai satu saja. Terus kita aduk pakai adukan yang buat mixer. Kita aduk. Ini cukup lama ya. Jadi Zaki di sini edit-edit, nanti takutnya lama nanti dicibir lagi deh sama netizen. Pokoknya sampai mengembang putih seperti ini, seperti biasa ya, berjejak putih seperti ini. Itu butuh kesabaran guys, benar-benar butuh kesabaran. Terus kita masukkan tepung terigu guys. Terus kita masukkan lagi bubuk coklat atau yang suka beng-beng, itu boleh banget pakai beng-beng, pakai coklat. Terus jangan lupa itu masukkan baking powder atau BP, baking powder double action juga ada itu. Kita aduk sampai rata guys, sampai benar-benar rata seperti ini butuh kesabaran dan ketelatenan. Dan guys, jangan lupa kita masukkan minyak. Minyaknya itu bisa pakai minyak zaitun atau minyak apa itu, olive oil apa itu gitu ya. Terus kita aduk sampai rata seperti ini. Jika menggunakan spatula juga bisa banget. Itu mengaduknya butuh kesabaran ya guys. Terus kita siapkan wadah atau loyang yang udah diolesin pakai minyak dan dialasin pakai kertas roti. Terus selanjutnya kita masukkan adonan sampai rata, kita hentak-hentakan. Terus yang udah siap itu udah air udah mendidih ya. Terus kita kukus selama kurang lebih 20 menitan pakai api yang cenderung kecil tapi nggak besar, sedang aja ya. So guys, hasilnya seperti ini, fresh dari pengukusan. Zaki mau buka dulu, tarik ininya. Wow, tarik seperti ini. Oh, dibuka pelan-pelan saja. Ulala, mantap coy. Terus kita akan atau Zaki akan mencobanya. Jadi maaf banget yang berisik itu soalnya di dekat jalan ya guys. Dan saya mau memberitahukan nanti ada di layar akhir itu ada atau nanti di link deskripsi juga ada channel. Ini channel menghibur banget. Pokoknya ini benar-benar menghibur. Aku nggak di endorse, aku nggak di apa ini, tapi dari keyakinan hati Zaki. Jadi ini benar-benar channel yang menghibur banget menurut aku. Jadi kembali lagi ke kuenya ya. Nanti nggak fokus. Jadi di sini Zaki mau potong dulu. Wow, teksturnya guys. Motongnya itu harus, oh guys, benar-benar nyoklat guys. Lihat guys, dari dekat guys, dekat. Ulala, mantap guys, mantap sekali guys. Mau coba dulu nyoklat enggak ya? Ini teksturnya benar-benar lembut banget teksturnya. Cuma satu telur tapi benar-benar lembut, akarnya juga gampang. Tuh kan berisik banget jalannya, maaf banget ya guys. Mau coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Sumpah bener-bener enak nih guys. Bener-bener enak, empuk, lembut. Oh no. Jadi enak banget ini, sumpah. Ini mau nambah lagi, jadi semuanya
jadi nggak fokus. Semuanya yang udah like, comment, dan subscribe, and see you next time.